Oke, kali ini kita akan cobain bunga teh mawar dari Damascena ya. Ini bunga mawar Damascena yang wangi itu ya. Sebelumnya, kelopak Damascena telah dikeringkan, dijemur. Rebus dengan 3 gelas air. Sehingga menjadi 1 gelas air teh. Biasanya membutuhkan waktu kurang lebih 15 menit. Teh bunga mawar siap dihidangkan. Jangan lupa disaring seperti ini. Yang Damascena warnanya tidak secantik bunga mawar matador ya. Tapi rasanya bagaimana, kita cobain ya. Bismillah. Rasanya mirip aja dengan bunga mawar matador kemarin yang kita jadikan teh. Kemudian ini wangi Damascenanya gak ada ya, hilang. Tapi rasanya enak, cuman cenderung netral, tapi nggak ada rasa langu, sepet, itu nggak ada. Ada asam-asamnya sedikit banget, tapi lebih asam yang kemarin bunga mawar matador ya. Ini bunganya kan kemarin kita keringkan dulu. Ada juga yang menyarankan bunganya yang fresh langsung tanpa dikeringkan. Nanti kita coba yang fresh ya.